Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Ya, pada video kali ini kebetulan ini saya sedang lagi main di salah satu dealer Yamaha di Ciamis, yaitu Yamaha Agung Motor. Agung Motor ini salah satu dealer Yamaha yang paling lama yang ada di Ciamis. Oke, nanti kita temui kepala cabangnya dan tim-tim yang ada di Yamaha Agung Motor Ciamis. Ini saya ketemu dengan kepala cabangnya Agung Motor. Nah, ini sejarahnya Agung Motor ini kalau diceritakan tidak akan cukup satu hari ya. Nah ya, karena cerita Agung Motor itu kalau misalkan di daerah Ciamis itu pasti kenal dengan sosok sang owner yang melegenda. Tapi sudah almarhum ya. Kita doakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik ya, seperti itu. Jadi Agung Motor ini kebetulan sekarang yang ada di Ciamis ini adanya di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang satunya di Tasikmalaya ya, di Jalan Veteran, Jalan Veteran ya. Nah, ini saya ketemu dengan kepala cabangnya Agung Motor Ciamis, Pak Opik namanya ya. Pak Opik, saya nanya nih, untuk sekarang kan sekarang sudah mulai new normal ya. Iya, iya. Gimana sekarang peminat-peminat Yamaha, apakah ada kelihatan tren mulai naik? Alhamdulillah, setelah adanya new normal, kita ada progres yang ada signifikan. Alhamdulillah, semoga kembali normal seperti semula ya. Nah, program-program apa saja yang diluncurkan sekarang di new normal ini, Pak Opik? Nah, ini kita apakah punya tanpa DP, tanpa angsuran? Tanpa motor. Kirain tanpa DP, tanpa motor, tanpa angsuran, tanpa motor. Oke, serius kita tanya. Apa programnya? Untuk program tentu kita kasih yang terbaik. Kasih yang ada terbaik ya. DP yang cukup murah. Berapa persen? Topik. DP-nya di new normal ini kita pakai kriteria yang leasing minimal 20%. 20%. 15% juga sebetulnya bisa ya, gitu. Bisa ya. Jadi kalau naik, kalau DP itu fleksibel juga ya. Fleksibel. Pokoknya yang penting deketin aja kacapnya, dikilik terus, dikilik pokoknya ya. Oke, jadi hari ini, nah untuk hari ini ada jualan berapa unit hari ini, Pak Opik? Ini alhamdulillah kita udah proses survei, ini hari ini dua unit, dan ini ada pembelian cash satu unit Aerox. Ya, luar biasa gitu. Aerox berarti yang dua. Jadi lagi tiga. Apa? Itu yang dua lagi NMAX ABS sama NMAX non ABS. Itu emang tipe-tipe terlaris ya, Pak Opik ya? Tipe-tipe terlaris. Jadi kalau yang ada di sekitar Priangan Timur, Ciamis, Tasik, Banjar, Pangandaran, hubungi Agung Motor Ciamis di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri ya. Dealer Yamaha yang mengerti kebutuhan Anda. Seperti itu. Masih ada saya jiwa garputalanya masih ada. Saya masih ada jiwa garputalanya. Oke, ngomong-ngomong di sini juga selain dari NMAX ada tipe-tipe terbaru juga ya? Ada. Kayak tadi saya lihat ada tipe yang spotnya itu ada tipe ada WR sama WR, SSR. Nah, jadi okay. Kalau WR itu untuk yang berjiwa petualang, jiwa gitu petualang kan, kayak trail gitu. Kayak saya juga jiwa petualang. Kalau SSR ini klasik ya? Ini tipenya tipe saya. Oh, tipe saya. Klasik ya emang gitu. Kalau saya wajahnya wajah petualang. Kalau Pak Opik wajahnya wajah klasik ya, kayak zaman dulu seperti itu gitu. Oke, kita lihat dulu ya unitnya ya sekarang. Oke guys, ini para subscriber dari dimanapun Anda berada, ini penampilan ada unit terbaru namanya unit XSR. Pak Opik, bisa saya bantu jelasin Pak Opik untuk unit XSR? Karena ya saya sih secara sekilas saya tahunya belum tahu secara detail karena saya nggak ikut training Yamaha. Oke, Pak Opik. Mesinnya ini berapa cc, Pak Opik? Ini 155. 155 cc ya. Oke. Okay. Tapi modern gitu ya. Suspensinya depan upside down, terus udah pakai radiator. Betul. Terus saya kelihatan joknya nih, bisa dilihat joknya. Nah, ini nih. Nah, ini tampilan belakangnya ini keren ya. Ini bannya, ini menggunakan ban ring 17. Kita lihat. Ini cukup lebar ya? Iya. Cukup lebar ini. Keren ya. Nah, ini tampilan tanknya. Ini
generasi-generasi dari Moge Yamaha seperti itu ya, kayak apa namanya, Yamaha FZ9 apa ya, MT, keren nih punya. Oke, ini XSR. Nah, kita lihat ini yang saya suka, ini ada WR155. Nah, ini saya pernah bikin konten WR155, ini warna biru ya. Dan ini kalau saya lihat, meskipun suspensinya teleskopik, ini tidak kalah dengan suspensi punyanya Upset Down. Jadi jangan salah, meskipun teleskopik ini nyaman dipakai ya. Lebih besar. Nah, tadi saya lihatkan itu ada beberapa unit yang lagi tren. Saya sekarang mau ngopi dulu. Sambil ngopi, saya ini sebetulnya udah lama nggak ketemu nih dengan Pak Opik. Kebetulan pernah kuliah sama-sama di Garputala bareng. Ya, sekarang saya ketemu lagi. Oke, terima kasih semuanya untuk para subscriber. Jangan lupa, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan like. Biar tidak ketinggalan informasi update dari Many Mini Moto YouTube channel, silakan nyalakan loncengnya. Oke, jadikan Anda yang pertama melihat update-update dari Many Mini Moto. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.